Video aksi sejumlah petugas ekspedisi ini viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah petugas melempar-lemparkan paket. Terlihat banyak barang yang berserakan di sebuah lantai. Kemudian, petugas mengambil paket tersebut dan melemparkannya ke dalam mobil. Rekaman berdurasi 1 menit 32 detik itu diunggah oleh akun Facebook Nisa Nisa pada Kamis 30 Desember 2021. Berdasarkan keterangan unggahan disebutkan, pelayanan ekspedisi tersebut tidaklah amanah. Bagaimana tidak, penjual telah membungkus rapi paket konsumen namun malah asal dilempar. Video ini pun ramai menuai berbagai komentar dari netizen. Tak sedikit netizen yang berkomentar, kemungkinan paket barang yang dilemparkan telah disortir. Misalnya, barang tersebut dikategorikan tidak mudah pecah.